Okey, kembali dalam Malaysia hari ini 22 April 2011 adalah Hari Bumi. Kalau minggu lepas kita ataupun bulan Mac, penghujung bulan Mac, kita sambut Earth Hour, Hari Bumi. Jangan lupa, dan Hari Bumi bukannya kita cuti ke kita seronok tak buat apa-apa tentang bumi. Penjagaan bumi itu adalah sangat-sangat penting. Jadi ada satu program yang sangat menarik ini, yang dipanggil kempen mengumpul surat khabar lama di Jalan Tun Perak. Yang dianjurkan oleh KL Bar Environmental and Humanities Committee. Ini orang-orang peguam pun mereka mempunyai sikap penjagaan alam sekitar yang sangatlah murni. Bersama saya ialah Cik Noor. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Eli. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Jumpa lagi kita, ya. Ya, jumpa lagi. Cik Noor Harjan, Noor Hajran Muhammad Noor. Ya, saya. Ya, AJK Alam Sekitar dan Kemanusiaan KL Bar. Sempat juga orang lawyer-lawyer ni menjalankan aktiviti humanitarian dan juga alam sekitar. Ya, kita memang committed lah untuk mengadakan Earth Day in conjunction, nak mengumpulkan surat khabar ni, sebab hal alam sekitar ni memang orang kata close to the heart lah. Memang dekat sangat di hati, sebab kalau planet kita ni tak dijaga, di mana kita nak pergi? Dan kalau tak ada planet yang hidup, there's no life, there's no economy. Betul. Dan tak boleh, kena jaga. Kena jaga. Ya, okey. Kita boleh andaikan ramai orang tahu tentang Hari Bumi dan sebagainya. Dalam konteks seorang peguam lah kan. Apa yang Cik Noor nak katakan tentang Hari Bumi ni? Ya. Hari Bumi ni dia penting sebab pada tahun 1962, 41 tahun yang lalu. Ya. Senator Gaylord Nelson dari US, dia telah memberi satu pendekatan kepada presiden pada masa tu, Presiden John F. Kennedy. Dan masa tu juga adik John F. Kennedy, Bobby Kennedy, adalah the Attorney General, Peguam Negara. So pendekatan yang diberikan oleh Gaylord Nelson ni, di mana-mana kerajaan, pendekatan politik tidak merangkumi hal-hal alam sekitar. Jadi tak ada national agenda on environmental. Sepatutnya ada, sebab ini penting. Di sini kita hidup, kita mesti pelihara. Jadi apa tu, di situlah berlakunya pendekatan Hari Bumi. Dan bila dia bercakap dengan John F. Kennedy, John F. telah membawa mesej ni ke 11 state, seterusnya ke 25 state, dan seterusnya melalui, masa tu tak ada internet dan jadi dari mulut, dibawa mulut dan melalui universiti-universiti pada 1970, bila diorang telah menyatakan yang diorang akan buat pengumpulan bagi meyakinkan yang ini satu isu yang patut didekati oleh politician-politician, ahli politik. 20 juta orang telah menghadiri penghimpunan itu di Washington. One out of 10 people in America. So Ellie, pada masa tu kan 1962, 1970, minta maaf, 70, orang dah pun ada kesedaran tu. Ada kesedaran. Jadi message ni telah hidup sampai hari ini. Maksudnya itu 40 tahun yang tu kesedaran tu dah ada sebenarnya. Jadi sekarang ni kalau dilihatlah bagaimana, adakah kesedaran itu nampak sedikit merudum ke, ataupun kita dah mula take things for granted ke? Jadi sekarang, dulu saya lihat memang ada pendekatan nak memelihara dan environmental dan preservation, conservation of the environment. Cuma benda tu tidak diketengahkan. Mungkin sekarang dengan semua orang boleh rasa kita kepanasan, climate change is coming. Jadi kita patut mengambil benda ni lagi serius lah. Jadi saya sebagai environmentalist dan juga ahli jawatan kuasa Jabatan KL Bar, apa tu, Environmental and Humanities Committee, kita membuat langkah-langkah ini untuk memupuk kesedaran. Di segi satu hari kita punya waste, sampah yang pergi ke pelupusan, 18,000 tan. Itu satu hari kan? Jadi kalau satu tahun, statistiknya Cik Noor ada kat sini. Kalau satu tahun adalah pada tahun 2010, 7 hingga 34 juta tan solid waste. Jadi Ellie tahu tak banyak ni punya sampah, berapa banyak kali kita boleh fillkan KLCC? Ya, boleh tenggelamkan KLCC. 42.
42 kita kali. Boleh isi KLCC itu 42 kali dengan sampah sarap ni. Jadi memang satu langkah serius patut diambil untuk mengurangkan. Jadi the 3R comes into play. Reduce, reuse, recycle. Jadi apa yang kita boleh buat, kita terpaksa mengurangkan penggunaan sampah sarap ni daripada pergi ke tempat pelupusan sebab kita pun tak mempunyai tanah yang banyak. Betul. Jadi bila sampah ni telah pergi ke pelupusan, jadi masalah yang akan timbul adalah satu greenhouse gases. Sebab tempat pelupusan kita tak ada separation. Jadi semua sampah dimasukkan, putrescibles, you know, leachate, leachate semua tu. So methane, carbon dioxide, nitrous oxide, so greenhouse gases. Jadi dari situ juga akan memberi kesan kepada kepanasan climate change ni. Okey, itu kesan-kesan yang sedang dirasai sekarang ni. Baiklah, bercakap tentang usaha mengumpul surat khabar ini, mekanismanya bagaimana? Mungkin Cik Nun dapat kongsikan sikit yang dianjurkan oleh KLBA ini. Oh, terima kasih, Aili. Seperti mana yang orang semua tahu, peguam ini banyak menggunakan kertas. Okey. Hujah-hujah, submission, appeal record, semuanya kertas. Jadi bila kita, kalau tengok visual ni sekarang, banyak paper yang kita pakai. Jadi kita memang nak move into e-filing pun juga ada. Tapi filing tu boleh. Tapi bila kita masuk di mahkamah, kita terpaksa kena menggunakan kertas. Kena pegang kertas. Macam ni kan. Melainkan saya tak ada kertas. iPad lah kalau di mahkamah. InsyaAllah. Mana tahu kan. Jadi semua firma-firma guaman, kita telah isukan notis mengatakan yang pengumpulan akan dilakukan dari 18 hingga 22 Earth Day, hari Jumaat ni. Jadi pada tahun 2009, Palace of Justice participate. Jadi kerajaan pun telah memberi turut serta. Dan firma-firma guaman yang lainlah. Jadi dari sini kita beri kesedaran dan kita akan gunakan ini untuk recycling. Mungkin perancangannya lepas dihimpunkan kertas-kertas atau surat khabar lama ni, apa yang yang berlaku? Sebab biasanya kita tahu kempen kumpul surat khabar, lepas tu kita dah tak tahu apa akan berlaku. Jadi pada gambaran yang lebih besar, apabila kita kumpul surat khabar, satu kita dah boleh reduce pergi ke landfills. Yang keduanya, surat khabar ni kita akan kumpulkan, kita akan jual. Jadi duit yang kita jual ni kita gunakan untuk aktiviti-aktiviti jawatan kuasa lah. Jadi yang berkaitan dengan environmental, dengan humanities juga. So dia berbalik kepada win-win situation lah. Kita tolong mengurangkan sampah sarap dan reduce the usage of paper. Itu orang-orang yang menggunakan kertas yang banyak pun ada kesedaran kan. Jadi ini adalah antara usaha yang dilakukan oleh KLBA. Selain daripada pengumpulan ini, barangkali ada aktiviti-aktiviti lain untuk bersampingan berkaitan. Ya, ada, kita buat awareness, kita akan buat mungkin kita akan buat camp. Jadi banyak planning yang kita telah lakukan untuk mengambil kesempatan bagi menjadi salah satu spearhead. Kita nak spearhead. Ni jadi mungkin ada reformasi dari segi reformation dari segi policies, sebab kalau tak ada policy then kita tak ada pengekalan undang-undang, dari segi tak ada enforcement. Jadi misalan macam penebangan hutan yang berleluasa. Jadi memang ramai orang yang pergi tanam pokok. Kita tengok sekarang ni kan aktiviti nature kan, dia orang pergi tanam pokok, tapi ada orang pergi tebang. Jadi takkan sampai matlamat ni kalau kita tak ada enforcement. Okey, alang-alang Cik Nur sebut zaman tu, Majlis Peguam ataupun KLBA, ada tak usaha ke arah mencetuskan sedikit gagasan untuk dilakukan sesuatu dalam aspek undang-undang ataupun akta tertentu ke? InsyaAllah. Salah satu area yang kita tengah tengok sekarang adalah packaging minimization. Kalau Ellie tengok, macam kalau Ellie beli perfume, for example, kan, kotak perfume tu, perfume tu botol dia kecil saja. Tapi kotak tu berlapis, berlapis, berlapis. So apa yang kita buat sekarang ni, post garbage. The 3R ni, post garbage, reduce, reuse, recycle. Tapi pre tu kita kena also reduce. Betul. So kita kena minimize packaging. Jadi ini satu area yang kita kena tengok. Jadi kalau kita pergi kat supermarket, kadang-kadang kita tengok cara certain company package dia punya produk. Ada cara dia mesti minimizekan. Dia tak boleh gunakan lebih cardboard ke, lebih plastik ke. Sebab plastik, Ellie, 100 hingga 400 tahun pun masih ada. Dan gelas
gelas 4,000 tahun pun masih ada. Masih ada. Ya. Ya. So dari segi pemeliharaan alam sekitar ni, ini adalah tanggungjawab semua kita. Betul. Tak kira lah siapa anda, apa saja profession, termasuklah peguam pun terus serta dalam kempen alam sekitar ni. Dan insya-Allah kita akan jemput Cik Noor untuk datang sebab kempen ni bukan hanya kepada orang yang berkerjaya tapi kanak-kanak juga antara golongan yang penting untuk kita kita kempen juga ya. Itu nanti kita akan cerita. Ya, kita akan cerita nanti. InsyaAllah. Terima kasih banyak sedia bersama kami di MHI dan membawakan kempen ini. Dan siapa-siapa nak terbabit boleh hantar surat khabar. Boleh. Dia terbuka kepada firma peguam. Okay. Tapi kalau nak support apa yang KL Bar Committee Environmental Humanities buat, boleh hantar dekat Jalan Tumperak. Jalan Tumperak. Wisma Kraftangan. Wisma Kraftangan. Berilah sokongan seboleh-bolehnya. Cik Noor, terima kasih sekali lagi sudah bersama kami. Cik Noor, Noor Hajran Muhammad Noor, saya sentiasa tersasul sebab duk panggil Cik Noor je kan? Ya, saya. Jawatankuasa Alam Sekitar dan Kemanusiaan KL Bar dan juga salah seorang ahli majlis peguam Malaysia. KL Bar. KL Bar lah, yes. Ya. Okey. Terima kasih sudah bersama kami dan kita nak bersama dengan seorang adik yang mempunyai kehebatan menari. Adik istimewa ni. Mari kita saksikan. Okey. Dan kita ada sedikit persembahan ni. Ini choral speaking dalam bahasa Arab. Saksikan.